Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Welcome to my channel. Oke, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Ini motor mengalami berisik di suara mesin. Itu dari suara keteng. Kita coba suaranya ya. Coba ya, selaya. Suaranya berisik di bagian keteng. Kita dengarkan ya. Oh, suaranya cocok berisik ya. Jadi ini dari suara keteng yang kita akan bongkar ketengnya, kita ganti. Nah, ikutin terus video ini. Baru di sini bekasnya nih, aduh habis ini yang baru nih, ini bekasnya habis. Duduk itu habis loh, leng kan salah dong. Tes panjang pendeknya, selisihnya nggak banyak sih sama yang baru ya. Pakai obeng ini. Selisihnya sedikit. Selisihnya cuma berapa mili ya. Selisih sekitar 2 milian. Oke, kita pemasangan ya. Pemasangan. Cara pemasangan kayak gini, teman-teman. Pertama-tama kita masukkan dulu rantai ketengnya. Masukin
pelan-pelan. Tuh. Kita tarik dari, kita ambil dengan gunakan kawat bengkok apa yang jenis ujar kayak gini. Gunanya untuk menarik ya. Supaya ketarik ya. Nah, udah, kita udah nyampe depan kita tarik dulu, pasangkan lalu di pengait ini datangnya, dan kita masukin obeng L dulu, obeng atau jenis baut, supaya dia nggak copot untuk balik ke depan. Kedua, kita pasangkan roll tengah. Roll tengah kita pasangkan dulu. Baut dipaskan tengahnya, lubang rollernya dilihat pas tengah, kita masukin bautnya. Kalau tahu, CHNL. Bagian kedua roller sudah masuk. Pasangkan roller yang kecil. Nih, ini pasangkan, kaitkan dulu kedudukannya. Pasangkan. Pasangkan baut, mengait bautnya. Bautnya ada bosnya ya. Ini bosnya masukin dulu. Supaya fungsinya buat goyang-goyang. Main sekiranya saja. Kita pasang magnetnya, pasang ini, kita masukkan dulu gear ini, bos bambunya, dengan masukkan ini gigi pengantar, gigi starter. Soalnya mau cemprek. Nah, masukkan, pasang di pos ini. Ring, jangan lupa ringnya, jangan ketinggalan terpasang. Pasangin.
dari sini. Tuh, nggak jelas. Nah, itu ya. Ini DM-nya.
Oke, pemasangan sudah selesai semua. Kita coba suaranya. Wait. Udah adem ya. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.